Ini adalah suasana kabut asap di Kuala Kapuas pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023. Jadi sejak pagi bau asap sudah terasa ya sejak bangun tidur. Jadi memang cukup mengganggu. Jadi hampir semua masyarakat ini yang memiliki umumnya mereka pakai masker. Nah, kita lihat luar biasa ya. Jadi sampai kabutnya meliputi di Palangkaraya. Ada yang share di WA bahwa kondisi Palangkaraya itu 2 terburuk sedunia. Nah, ini Kapuas juga luar biasa. Di Palangkaraya sudah ada himbauan untuk work from home. Juga sekolah diliburkan, mah seharusnya seperti ini pun Kapuas juga harusnya meliburkan sekolah. Kita lihat memang apa, nah, ini ada pembagian masker ya oleh petugas kesehatan. Masker ya. Biasanya pagi ini cukup banyak ya.